Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan kebijakan vaksin sebagai syarat administrasi berbagai kegiatan masyarakat. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, hal ini memang perlu diambil untuk keselamatan masyarakat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 31 Juli 2021 mengumumkan kebijakan vaksin sebagai syarat administrasi masyarakat untuk bisa melakukan berbagai kegiatan. Persyaratan ini juga merupakan upaya Pemprov DKI untuk mendata warganya yang belum tervaksin agar cepat mendapat vaksinasi. Menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio yang diwawancarai secara daring pada Minggu 1 Juli, mengatakan bahwa kebijakan ini tepat diambil untuk keselamatan masyarakat dan mempercepat proses vaksinasi yang ditargetkan sebanyak 70% dari total seluruh penduduk Indonesia. Jadi tidak ada salahnya kalau kebijakan mau apa harus tunjukkan surat vaksin, kecuali dia tidak vaksin karena alasan kesehatan banyak, ya kan? Dan dia harus ada surat keterangan dari dokter bahwa dia tidak bisa divaksin. Itu saja. Nggak ada salahnya kalau mau jadi supaya orang vaksin. Kita mengejar jumlah 70% dari seluruh penduduk Indonesia. Nah, kalau DKI kan sudah cukup tinggi dan itu harus langsung diperbanyak sampai katakan 70% lagi tadi. Meskipun akan menuai pro dan kontra, Agus menyampaikan tujuan dari kebijakan ini sendiri baik, yaitu untuk mengurangi angka penularan dan mencegah masyarakat terkena gejala berat dari virus COVID-19. Dari Jakarta, Muzdafar, Kantor Berita Antara, mewartakan.